perlu kami jelaskan bahwa dari jam 2 siang tadi, ya, kami bersama korban mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan di unit Korea karena memang ada BAP tambahan. Karena BAP tambahan itu dari ayah korban itu kurang lebih belasan pertanyaan, dan dari korban sendiri itu kurang lebih hampir 20-an pertanyaan. Prinsipnya begini, kami perlu sampaikan bahwa, kan tadi dari awal sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa ini akan berkembang. Ini kan yang terduga pelaku atau anak berhadapan hukum itu sekarang kan ada 8 orang. Sekarang ada tambah satu nama lagi, ya, di dalam BAP saya sudah jelaskan sedetail mungkin bahwa kasus tanggal 30 sama tanggal 31 itu akumulasi sebelumnya itu bahwa ada yang namanya bullying secara verbal. Bullying secara verbal itu dilakukan oleh salah satu peserta didik yang berinisial M. Yang selama ini kalian banyak pertanyaan, M itu siapa? Gitu. Tadi sudah dijelaskan sedetail mungkin bahwa M itu adalah teman sekolah, satu angkatan, dan juga memang peserta didik dari sekolah BINUS. Selain dari 8 orang yang sudah masuk dalam kategori anak berhadapan dengan hukum, ya. Nah, makanya tadi dijelaskan dari awal, dari dia masuk sekolah sampai dengan kejadian tanggal 30-31, si M ini punya peran sangat penting dalam membuli secara verbal, mengatai, ada dugaan ya, menurut korban mengatai sampah, bau ketek, anjing dan lain sebagainya itu dari M. Dan M ini adalah salah satu sahabat baiknya daripada ketua geng yang bernama K. Jadi sebenarnya K sama M itu adalah pemimpin di geng tersebut, yang diduga pemimpin di geng tersebut, dan banyak anggotanya. Jadi makanya kami dari awal sudah minta supaya pihak kepolisian dan pihak terkait, baik itu dari Dinas Pendidikan, Menteri Pendidikan dan juga lembaga-lembaga anak, untuk turun melakukan investigasi. Supaya kalau memang ditemukan ada geng di sana, di sekolah tersebut, supaya geng-geng itu harus dibubarkan. Jangan sampai kejadian ini terjadi lagi pada anak didik yang lain. Ya, itu pembukaan dulu. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Bang, sempat membahas ini gak bang, siapa orang tua dan para pelaku bang? Jadi pertama-tama kita harus garis bawahi dulu. Ini kan pidana itu kan personal. Personal artinya siapa yang melakukan, siapa yang berbuat, siapa yang bertanggung jawab, gitu. Jadi kita tidak melebar. Tapi kan kemarin banyak bertanya, ini siapa sih orang tuanya, gitu loh. Perlu saya jelaskan, itu orang tuanya adalah AHA. Dulu ketua partai, sekarang mantan ketua partai, tapi masih pejabat di negeri ini. Ya, saya rasa sudah bisa paham ya. Dan ini tadi benar-benar dijelaskan secara detail terkait dengan peran daripada si M. Ternyata perannya luar biasa. Sampai nanti kejadian yang puncaknya di tanggal 30 nanti. Bang, menyambung soal terkait kemarin ke komisi berapa di DPR? Komisi 3. Itu seperti apa, Bang? Ya, jadi waktu di komisi 3, kami dari keluarga korban sangat kecewa. Karena yang pertama, itu dari pihak yayasan sama kuasa hukum daripada terduga pelaku. Kami menduga ini fakta diputarbalikkan. Seolah-olah klien kami ini yang satu mengajak untuk berkelahi, seolah-olah bahwa tidak terjadi bullying di sekolah tersebut, seolah-olah bahwa justru anak korban itulah yang meminta, dan itu adalah perkelahian biasa. Pertanyaan kami, kalau perkelahian biasa, kenapa sudah 8 orang diskorsing gitu? Lalu kenapa anak korban tidak diskorsing? Yang kedua, itu kejadiannya 2 kali. Di tanggal 30 dan 31, kemana tanggung jawab sekolah dan pihak keamanan? Emang sekolah boleh membiarkan orang melakukan perkelahian kalau memang menurut mereka seperti itu? Karena undang-undang pendidikan menyatakan bahwa peserta didik harus mendapat keamanan dan kenyamanan di sekolah tersebut. Dan anak korban sampai saat ini mengalami psikis berat. Fisik mungkin sudah selesai, psikisnya sampai saat ini masih didampingi oleh psikolog. Karena dia mulai psikis berat, tidak mau ke sekolah lagi karena ada rasa trauma dan ketakutan yang luar biasa. Makanya kalau sampai ada yang menyampaikan di berita bahwa waktu dia di sekolah di Al-Azhar, sekolah di mana tuh? Di Mentari. Itu anak korban itu ada persoalan di sekolah tersebut. Kami jamin tidak ada sekolah. Tidak ada masalah di sekolah, kedua sekolah tersebut. Itu semua suratnya dari pihak sekolah sudah diberikan kepada kami. Kenapa dia pindah ke BINUS? Karena memang rumahnya berdekatan dengan BINUS. Bukan berarti tidak ada masalah di sekolah-sekolah sebelumnya. Itu tidak ada sama sekali, itu fitnah.
itu hoax tuh. Jadi kalau sampai ada menyatakan tersebut, kami akan ambil tindakan terhadap orang tersebut. Karena dia tidak punya bukti sama sekali terkait dengan sekolahnya anak korban di Al-Azhar dan juga di sekolah mentari tersebut. Bang, ada upaya nggak bang? Ini CCTV ini dibuka secara keseluruhan. Kemarin kan sempat hanya sekilas-sekilas saja gitu, meminta gitu untuk pihak dari abang gitu untuk upayakan gitu. Jadi begini, kami atas surat di pihak Polres. Sebenarnya yang namanya pegang handphone siapa saja yang memvideo waktu itu disita saja. Supaya dilihat nih, karena yang ditunjukkan sekarang di publik itu adalah video yang menguntungkan pihak korban. Kan itu kan, dugaan kami itu diedit gitu. Itu kan di tanggal 27 CCTV-nya, lalu videonya tanggal 30, tanggal 31 gak ada sama sekali gitu yang ditunjukkan. Makanya kami minta supaya CCTV seluruh di wilayah itu disita oleh pihak penyidik, dan juga video itu waktu kejadian itu supaya disita juga. Siapa yang memvideokan, handphonenya disita saja supaya dicek. Jangan sampai diberikan kepada penyidik oleh kuasa hukumnya itu sudah ada dugaan di edit itu. Kami minta video yang lengkap, karena kejadian itu panjang, bukan sepotong seperti itu. Bang, ada saksi dari pihak korban bang? Kalau saksi dari pihak korban waktu kejadian itu ada, tapi yang pihak klinik sama ibu guru ya, waktu kejadian dia luka-luka, dia sembunyi di tangga dan dibawa ke apa, saksi yang menyaksikan banyak, tapi kan menyaksikan itu dia memberikan keterangan menguntungkan pihak kita atau tidak gitu. Karena takutnya kelompok ada dugaan yang tersebut. Artinya belum ada dari pihak saksi yang dilibatkan untuk dibawa ke pihak kepolisian. Dari pihak sekolah saksi kan sudah diperiksa 18 orang. Kan dari kemarin kemas dinyatakan 18 orang yang diperiksa sebagai saksi. Pak, dan tadi sempat ditanya terkait komunikasi sama pihak sekolah yang kemarin anaknya dibilang luka ya. Apakah tadi di atas sempat ditanya terkait adanya luka apa? Dari pihak sekolah ketika bapak mau menjemput dan tidak bisa, akhirnya pamannya yang mungkin di atas tadi sempat ditanyakan hal itu pak? Oh iya, memang tadi cukup banyak pertanyaan dari siang sampai malam ya untuk anak saya dan teman-teman saya juga. Ada 18 pertanyaan yang untuk saya. Nah, kalau untuk luka tersebut memang waktu itu anak saya dijemput oleh driver saya gitu ya. Ini cukup panjang ya sebelumnya untuk cerita ya, gitu. Tapi kesimpulan begitu dijemput sama driver saya itu dalam kondisi bibir di sininya bengkak, di dalam di sininya pecah ya, robek, dalam sininya robek, ininya bibirnya bengkak, pipi di sebelah kanan ininya memar. Ini yang saya menyaksikan langsung ya. Terus kepala sebelah kirinya juga bengkak, benjol ya. Jadi bukan memar, benjol gitu ya. Terus dadanya sakit, terus punggung di sininya juga sakit. Memang perbedaannya untuk anak darah pital tiar ini, anak saya hari ini segitu panjang permasalahan anak saya ini dipulih, tidak pernah melaporkan kepada kami selaku orang tuanya. Gitu. Jadi diam-diam aja berupaya untuk menyelesaikan sendiri. Seperti itu Pak. Sekaligus memberikan barang bukti bentuk voice note itu atau voice note apa? Yang terkait komunikasi sama pihak apa, sekolah kesehatan itu. Oh iya, saya ada. Jadi tadi diserahkan juga barang bukti itu ke... Itu sudah sama kepolisian. Pak, ini apakah ada dugaan keterlibatan dari orang tua yang berinisial tersebut jadi kasusnya agak berlarut agar mending jadi ada ya. Jadi perlu saya jelaskan, BINUS ini sekolah orang kaya mas. Kalau kayak kita orang miskin tidak punya sekolah. Oh, sekolahnya mahal kok, emang mas bisa sekolah di sana? Jadi yang ada di sana adalah keluarga daripada bapaknya pejabat, bapaknya memang orang berada, bapaknya orang hebat atau keluarga yang hebat, karena secara ekonomi memang di sana juga pembayaran sekolah kan cukup mahal. Ya, berarti ada diduga ada keterlibatan. Bukan diduga lagi kan, mereka ngomong sama korban, bapak saya anggota dewan, bapak saya ketua partai, bapak saya bos minyak, bapak saya ini orang hebat di sini. Artinya yang berada di situ menyatakan kepada korban bahwa bapak-bapaknya itu adalah penguasa di negeri ini. Dan setelah tidak terus-terus memang ada beberapa yang benar gitu. Jadi mempengaruhi kasus ini nggak bang? Mempengaruhi adanya orang kuat seperti itu. Kalau mempengaruhi kita nggak tahu ya, mungkin ke pihak kepolisian. Tapi bagi kami sebagai keluarga korban, kami akan tetap berdiri pada kebenaran bahwa ini
Raffi adalah korban. Dan jangan sampai ada pemutarbalikan fakta bahwa seolah-olah Raffi inilah pemicunya. Dia yang mengajak untuk berkelahi lah, mengajak untuk supaya menjadi apa namanya melakukan tindakan-tindakan yang itu dia tersebut. Itu bukan. Coba lihat dari dia dari CCTV aja lah. Waktu mereka datang itu dia Raffi sama siapa? Dia diimpit sama beberapa orang ke toilet. Makanya video di toilet itu supaya yang lengkap. Karena ada tanggal 30 dan tanggal 31. Sama semua CCTV itu sudah disita oleh pihak penyidik untuk sudah bisa dicek di lab. Karena kalau tidak, nanti dipotong-potong, sepotong-sepotong, akhirnya memicu bahwa seolah-olah kejadian itu adalah pertengkaran biasa, perkelahian biasa. Padahal kejadian tidak seperti itu. Bang, penegasan sikap aja bang dari abang sebagai kuasa hukum ini, gimana bang soal usulan soal RG bang? Artinya gimana sikap apa akan diambil, apakah akan terus berlanjut seperti apa? Ya kalau tidak ada niat baik, kami akan lanjut terus. Kami tidak akan jeda. Kalau orang sudah melakukan tindakan, misalnya sekarang ini prosesnya sudah sampai tingkat sini, mungkin sebentar lagi ada tersangka. Harusnya dari pihak sana dong yang harus mengkomunikasi dengan pihak kita dong. Masa pihak pelaku yang harus berkomunikasi? Tidak mungkin. Soal RJ pertama itu dianggap deadlock, artinya gagal. Dan mungkin mereka akan bangun lagi komunikasi atau RJ dengan pihak keluarga, dengan pihak penasihat hukum, silakan. Selama itu tetap di dalam koridor hukum. Kita tidak boleh melanggar hukum. Ya? Jadi kalau soal masalah itu sampai sehari ini karena belum ada yang mengontak pihak keluarga kita untuk melakukan komunikasi ataupun RG lagi, kami tetap sepakat bahwa kasus ini akan tetap dilanjutkan. Okay. Karena kan RG diversikan lanjutannya belum ada dan tidak ada pihak sana yang punya itikad baik untuk menghubungi keluarga untuk berkomunikasi dengan keluarga atau penasihat hukumnya untuk ada pertemuan-pertemuan berikut lagi. Artinya proses hukum tetap jalan. Selama belum ada komunikasi yang baik, etikat baik mereka belum ada itu. Kami juga mempertanyakan kepada pihak yayasan, pihak sekolah BINUS, ini status dia sebagai peserta didik, supaya juga harus memberikan statement yang objektif. Jangan kami lihat ini ada dugaan bela-bela pihak sebelah gitu loh. Jangan. Objektif saja. Kalau ada persoalan saja dibuka saja, jangan ditutup-tutupi. Iya kan? Karena ini kan peserta didik juga, di sana juga peserta didik juga, dia mengambil harusnya jalur objektif aja. Bagaimana memfasilitasinya, bagaimana mereka beritikad baik. Dan kami hanya minta supaya Rafiq ini 4 bulan lagi ke depan, supaya bisa lulus dari apa namanya sekolah BINUS. Karena saat ini dia sekolahnya sudah tidak sesuai dengan apa namanya materi apa pendidikan yang benar. Karena sudah 3 bulan terakhir malah offline, online-nya justru berhenti. Tidak sekolah sama sekali. Nah, ini tanggung jawab siapa? Sedangkan kewajiban orang tua masih tetap ya. Tetap ya, sampai hari ini begini saya. Mungkin dari undang-undang pendidikan Pak Firis. Jadi begini, saya tambahkan sedikit. Ini kan terkait dari pihak sekolah. Pihak sekolah BINUS ini harusnya mereka sampai hari ini saya sesal kita bisa beri kuasa hukum. Tidak ada pendampingan sama sekali sama si korban. Tidak ada. Kita kan anak ini kan, klien kami ini kan ya secara fisikisnya sudah rusak terganggu akibat benturan-benturan ya malum sendiri lah kan anak pejabat semua di sini, anak bos minyak, anak ketua partai, jadi fisikisnya ketakutan. Jadi walaupun seandainya mereka suruh sekolah lagi, mentalnya udah nggak siap kan, karena saking takutnya. Nah di sini juga seharusnya kan di aturan hukum itu jelas di Undang-Undang 35 tahun 2014 itu di sini kita sesal pihak sekolah kenapa melakukan pembiaran. Ini kan melakukan pembiaran ini, ada konsekuensi, ada ancaman hukuman. Nah, kalaupun mereka membiarkan ini, harusnya mereka juga harus kena. Karena mereka CCTV di mana-mana. Dan kita minta supaya CCTV ini juga jangan diberi sepenggal-sepenggal. Nah, CCTV tanggal 30, CCTV tanggal 31. Jangan dirubah-rubah. Yang tadi misalnya tanggal 30, kasih tanggal 31. Kan seperti itu kejadian yang kita lihat. Jadi jangan sampai nanti pihak sekolah ini ada apa, jangan memutarbalikkan fakta, jangan sampai larinya seolah karena ini anak seorang pejabat, anak penguasa, mereka ke sebelah sana, jangan. Kita minta keadilan, karena adil itu lebih mendekatkan kepada mereka juga, apalagi mereka ini kan orang-orang guru terpilih. Nah guru terpilih ini kita harus bermoral, etika sebagai guru, jangan tunduk, jangan takut sama penguasa, itu benar itu. Nah sedangkan di undang-undang kementerian, peraturan pemerintah itu jelas yang mengatakan mereka harus punya hak apa? Hak untuk pencegahan. Nah saya ingin tanya, apakah di sekolah ini sudah ada pencegahan? Belum. Saya yakin tim pencegahan untuk anak-anak ini tidak ada. Makanya terjadi. Dan saya yakin perkara ini bukan hanya kejadian pada klien kami.
ada juga pada yang lainnya. Tapi mereka tidak berani bersuara. Ini mungkin karena klien kami ini sudah berani bersuara, pasti ada yang lainnya juga seperti itu.